elemen politik dan pengisian masa lapang yang sama-sama mencetuskan pergolakan dalam masyarakat. Itu antara intipati buku juara Mengkilan S. Osman Kelantan ataupun lebih dikenali sebagai Said Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya beralih pandang kepada buku ini, elok jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Fakri Ashraf bin Muhammad Fahzan, bersekolah di SBP Integrasi Sabak Bernam yang berkod BRA 6001. Di sekolah ini saya menjawat jawatan sebagai seorang pengawas sekolah dan saya pernah mewakili sekolah dalam pertandingan bahas SBP Zon Tengah pada awal bulan Ogos. Bukan niat saya untuk berbangga diri, tetapi ini ialah bukti bahawa dengan pembacaan yang kondusif dan holistik dapat memberikan impak terutama dalam bidang kurikulum. Baiklah, beralih pandang kepada buku juara ini. Buku ini sesuai dibaca oleh golongan remaja dan dewasa kerana ianya menyiratkan makna pemikiran politik Melayu mendalam tentang politik Melayu yang hodoh. Ia juga secara tidak langsung telah menyebabkan buku juara ini mempunyai dua plot yang selari, iaitu kisah Mamat sebagai seorang pejuang politik yang tewas dan laga lembu yang menjadi hobi masyarakat pada masa itu. Dek, kerana ketinggian kesusasteraan di dalam buku ini, ia telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia telah dicetak sebanyak 18 kali dalam 5 edisi yang berbeza. Cetakan pertama pada tahun 1975 dan buku yang saya dapatkan ini ialah edisi khas sastrawan negara yang dicetak pada tahun 2003. Bercerita mengenai penulisnya pula, Said Osman bin Said Omar Al-Yahya atau lebih dikenali sebagai S. Osman Kelantan telah menulis pelbagai buku yang telah mencuri tumpuan pelbagai orang. Buku juara ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Jepun, Inggeris, Rusia dan China. Buku ini syarat dengan gaya bahasa yang sangat puitis dan indah. Penggunaan metafora seperti perwakilan setiap bahagian anggota lembu ke dalam anggota masyarakat memainkan peranan yang besar pada masyarakat pada zaman ini. Penulis seakan-akan ingin memberitahu bahawa setiap anggota masyarakat mempunyai tugas masing-masing yang akan berjalan dengan baik jika mereka mempunyai kesepahaman dan kesepakatan yang tinggi. Saya juga tertarik dengan ilmu laga lembu yang diperkenalkan di dalam buku ini kerana dewasa ini jarang saya nampak pertandingan laga lembu atau apa-apa yang berkaitan dengan laga lembu dianjurkan. Konklusinya, apa yang saya dapat dari buku ini ialah kita perlu bersatu padu dan bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu agar ia dapat memberi manfaat dan impak kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi marilah sama-sama kita membaca buku ini dan mengambil iktibar atas falsafah yang ingin dipertengahkan oleh penulisnya, Said Osman, agar kita dapat menjadi manusia yang lebih bagus pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.